Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan serta golongan, bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan budaya. Bangsa Indonesia bukanlah suatu hambatan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Barat pada budaya ditunjukkan dengan komitmen-komitmen kebudayaan. Salah satunya kita berkeliling, ada yang namanya Riksa Budaya di beberapa tempat se-Jawa Barat, sebelumnya ke Ciamis, kemudian itu Priangan, kemudian ini ke Indramayu dengan budayanya yang sangat unik. Menunjukkan Jawa Barat ini memang irisan tiga budaya, Sunda Priangan, Indramayu Cirebonan, dan juga Betawian. Nah, kita bersemangat agar budaya ini tidak boleh hilang dan harus lestari, karena budaya adalah identitas siapa kita. Kita tidak ingin mereduksi pembangunan Jawa Barat hanya urusan membangun jalan, membangun jembatan, dan lain-lain, tapi membangun lahir batin, agamanya, budayanya kita perkuat. Nah, hari ini adalah komitmennya, kita akan jadikan sebagai tempat pagelaran budaya dari 27 daerah. Nanti tiap 2 minggu kita undang untuk menggelar kebudayaan di pusat Jawa Barat, yaitu di Gedung Sate.